Ada sebuah peristiwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau menceritakan sesaat setelah kami keluar dari masjid ketika akan pulang ke rumah masing-masing. Kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka menceritakan sopan Anas, marru bi janazatin, tiba-tiba melintas di depan kita jenazah yang sedang diusung. Fa asnau bihi khairan, seketika para sahabat yang berada dan menyaksikan jenazah itu mengatakan, menyebut kebaikan-kebaikan jenazah, prestasi sosial jenazah, kebaikan termasuk birrul walidain, santun dan kasih anak, berbakti pada kedua orang tua, sikap sosial. Tidak ada di sekitar hidup atau di sekitar rumah mayit ini ada anak yatim, fakir miskin yang menangis karena lapar, tidak bisa tidur karena menahan lapar. Semua menyebut kebaikan-kebaikan jenazah. Seketika Rasulullah yang mendengar pujian itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Hanya satu kalimat yang dikeluarkan oleh Rasulullah, wajabat. Tetapi dalam peristiwa lain, summa marru bi ukhra fa asnau bihi syarran. Tapi dalam kesempatan dan momen yang sama, melintas di depan para sahabat dan Rasulullah jenazah, fa asnau bihi syarran, ternyata komentar yang diperbincangkan para sahabat adalah tentang keburukan-keburukan jenazah, perilakunya yang ukukul walidain, suka menyakitkan hati kedua orang tuanya, susah seorang ibu membesarkannya, tapi lebih susah ketika anak di satu sisi dia tidak bisa memberi kebahagiaan, tapi selalu memberikan penyakit kepada kedua orang tuanya. Dia dikenal bakhil, tidak peduli dengan urusan-urusan manusia sekitarnya, tidak peduli dengan perihal fakir miskin, tidak peduli dengan pengembangan dakwah Islam, meskipun hidup berlebih. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat, wajib baginya. Tentu saja satu komentar tentang kebaikannya Rasulullah menyebut wajabat, tentang keburukan si jenazah pun Rasulullah menyebut wajabat. Faqala fasa'ala Umar bin Al-Khattab, ma wajabat, maka menghampiri Sayyidina Umar kepada Rasulullah, apa yang kau sebut sebagai wajib wahai Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadha asnaitum alaihi khairan fawajabat lahul jannah. Orang pertama, jenazah pertama yang diusung kau sebut kebaikan-kebaikannya, tidak ada anak yatim menangis dan tidak bisa tidur sebab lapar karena dia penuhi seluruh kebutuhannya, ibunya ridho karena membesarkan dan melahirkannya, karena membahagiakannya, wajib bagi dia masuk surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarron, sementara jenazah yang kedua kau sebut keburukan-keburukannya, uququl walidain, ibunya nyaris susah semenjang hidupnya karena sering disakiti oleh anaknya, masin, pelit, tidak peduli dengan urusan fakir miskin dan yatim piatu. Fawajabat lahul nar, wajib dia masuk neraka. Wa antum syuhadaullahi fil ar, kalianlah saksi-saksi Allah di atas bumi tentang perihal kelakuan saudara-saudaramu. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, tentu kita melihat atau menarik benang merah dari peristiwa ini. Ternyata pada saat seseorang itu mati meninggalkan kebaikan, berarti kebaikannya akan disebut,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta. Kami hidupkan orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu. Kami catat seluruh peristiwa perjalanan hidupnya. Dari akil balik sampai sekarang, berapa kali bilangan sholat yang dia tinggalkan, berapa kali bilangan zakat yang dia lalaikan, kami catat semuanya. Wa atharuhum, ada bekas prestasi apa saja selama dia hidup. Ketika ada orang berusia 30-40, dia mati, kita mengatakannya subhanallah, pendek sekali orang baik ini mati. Tapi pada saat yang sama orang selalu menyebut kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya, kiprahnya bagi agama dan dakwah. Itu menandai betapa panjang usia orang itu. Badan boleh mati, tapi jasa selalu disebut. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah ketika diberikan umur panjang, bagus juga amal perbuatannya. Tapi di sekitar kita banyak kita melihat ada orang hanya setiap tahun dia memperingati ulang tahunnya. 80 tahun dia mati, 70 tahun dia mati. Sampai ada orang mengatakan sudah sampai memang usia dia sudah tua. Beruntung dia di usia tua. Tapi di saat bersamaan orang banyak menyebut keburukan-keburukannya. Orang menyebut keburukan-keburukannya. Sehingga kadang-kadang dijadikan tamsil. Jangan kau masin seperti fulan itu. Keburukannya yang disebut. Sungguh panjang umur orang ini. Tapi pendek dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon diberikan usia yang berkah. Berkah bagi dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa a'azza junda wa hazamal ahzab wahda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin. Wardallahumma an ashabi wa qarabati azwajihi wa durriyati ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجالنا يا الله. Tetapkanlah besok kalimat yang keluar di lisan kami pada saat ajal datang. Qaula la ilaha illallah. Amitna Allahumma ghaira maftunin wala dhalin wala mudillin. Waj'alna hadina muhtadin ghaira dhalin wala mudillin. Waj'alna ma'al khairil marzuqin. Min alladhina an'amta alaihim min as-siddiqin wa syuhada wa salihin. Wa hasuna ulaika rafiq. Dhalika al-fadlu min Allah kafa billahi alima. Allahumma rizqna ya Allah rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi. Yazukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wasalu min fadli yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu a'lam wa tasna'una qimi shalah.